Tadi katanya kan di terpuruknya tuh mami tuh selalu semangat. Gak pernah nangis, jujur. Ketika sendiri, mami sering nangis gak? Nangis. Nangisnya saat dia nangis. Saat dia kaget, dia cermin muka dia hancur. Oh. Dia teriak kenceng-kenceng, mi mending gue mati punya muka kayak gini. Pramugari kan maunya cantik. Udah kayak caki muka gue begini, katanya mau apa gue hidup lagi. Dan terus semua apa bunda diri, lu loncat deh. Kaki lu satu udah begini, lu loncat jadi bagono. Silahkan. Kalau saya marahnya gitu, kalau orang yang mau bunuh diri, gue bukain tuh jendela, lu loncat tuh, gue liatin. Kaki udah pakai pen begini. Ya sih begitu kalau orang Betawi ya. Nih, kaki pen udah berat. Udah berat. Lu mau loncat, lu loncat gue mau liat. Nah, kalau aku udah selonin, bener gak? Tapi deg-degan. Enggak. Enggak mungkin dia lakukan itu. Kita udah jadi orang tua ya tahu. Yeah. Kayak orang mau bunuh diri loncat latas. Gua mau lihat lu loncat lu berani? Enggak berani. Nah, hidup udah kepalang tanggung. Bapak lu udah enggak kerja. Lu mau tengil-tengil mau bunuh diri kalian. Nah, aku udah bilang nih sekarang nih. Nih, sekarang aku bilang nih, lu kan belum punya pacar. Iya. Bukan mulut, mami jahat nih. Iya. Lu kan gak punya pacar, punya pacar. Kita udah Betawi. Jangan lihat casingnya aja. Lu lihat ganteng, entah gila dia lagi bangkrut, lu bisa bantuin gak? Gak bisa. Ibarat kata nih sambil nyetir ngomong. Iya. Udah ganteng, bokeh, udah aja dulu. Bener gak? Rumah tangga emang mau makan cinta. Iya. Tapi betul kalau enggak jadi mama kamu dia jadi stand up comedian. Iya benar-benar lucu banget. Tapi itulah gaya mami membesarkan anak. Jadi masalah besar pun udah anggap enteng aja. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa jalan ya mami ya. Ini kan berkat mami doain terus tiap hari. Mau ngomong apa kamu sama mami nih? Iya, mau ngomong apa sama mama. Jangan lihat begini cakepnya nih. Iya. Lihat enggak bayangin lagi gerowaknya. Iya. Pikir enggak? Ini kaki belobang ini. Iya, belobang. Mau ditambal pakai apa loh? Iya. Nih paha nih kayak ham nih. Saslet, tempel, satu slet, tempel. Asal ditempelin ngebetnya kayak apa tuh? Dia pakai plastik yang nyot-nyot. Dokter bilang, bahasa Inggris gak becus, Mami. Iya. Maksudnya dokter bilang, jaga anak lu jangan sampai infeksi. Dia modelnya kayak kejunya saham begini. Di Singapura tuh, Mami ya? Iya. Jadi lu jaga jadi emak. Ini seminggu lu balik lagi, bulak-balik terus. Itu sampai Singapura berarti kaya dong? Setahun gak pulang. Berarti itu kaya raya? Kaya dong, Ma. Tanggung. Jual tapi tanah dulu ya, Ma, aku doang, Mami enggak. Jual tanah dulu ke Singapura. Tanah siapa mau dijual? Ada asuransi dari tempat kerjanya, Laura. Tanggung, tapi maminya enggak, Lauranya iya. Oh gitu, jadi ditanggung siapa dulu? Waktu itu dia tekel gua nyawa. Tanggung. Untuk apa? Ditanggung dibantuin. Tanggung. Tapi tanggungnya juga jadi es nong-nong. Gimana maksudnya es nong-nong? Dorongin kursi roda. Kali ini datang kita ketawa. Waktu itu mami udah gak bisa nangis. Mata netes. Gimana mau ngomong apa ya? Waktu pas dia dorongin gitu. Terus kan tanjakannya curam kan. Gerimis. Iya. Kita ketawa tuh karena bawahnya juga lucu. Bukannya kita ini. Kita seneng lihat mami itu. Bukan, gerimis, nanjak. Bahasa Inggris gak becus, berarakan, belepetan. Dokter bilang nih anak lu nih di baru ditembel nih kaki kulitnya nih jangan kena hujan, jangan kena debu. Tiba-tiba gerimis. Si Gampur kan bersih. Terus disuruhnya cari penginapan di belakang rumah sakit. Cik gerimis, cik gerimis, cik. Ya itu kan body dia emang ringan. Pakai nanya. Eteng-eteng, kayak boneka susah ngejoroknya. Kan waktu itu kita bilang gini ya, aduh kan kita jadi anaknya terharu ya, aduh ma, kan dia kan dorong ya, aduh ma, maaf ya, mundur, berat ya ma. Green Eagles, gini aja semua sakitnya kan begini nih tanyakan, mundur, gini mundur terak, mami, apa kaki gudengkul gue nih jatuh. Apa yang ngomong gini, mama kan gini, kita mah udah netes-netes, air mata kan udah drama udah netes gitu ya. Dia kan komedi. Cari papan buat ini, pennya kan 6 kilo nih, dia gak boleh nekuk. Singapura papan sepotong gak ada. Gue bilang kalau di Jakarta emang berarakan tuh papannya. Tapi kamu harus ngucapin makasih sama mama. Iya. Hari ini makasih, besok berantem lagi. Ya, makasih. Nah, cepetan. Orang.
foto sama aku mau karena kesempatan. Serius, iya mau bawa. Serius. Mukanya serius, mukanya serius. Mami, mami sekarang dengerin dulu Laura mau ngomong apa. Iya, enggak sih, enggak bisa ngomong. Rekam. Jarang-jarang nih. Enggak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa bilang Tuhan luar biasa, kasih mama yang luar biasa kayak mami. Amin. Ya. Iya. Enggak ada mami, mami Fanny Kinclong yang lain enggak akan ada. Tapi ini mami banyak orang, anak-anak online-nya banyak. Iya. Mami Fanny Kinclong sehat. Ya, sehat terus. Sehat, tiap hari diomelin mulu. Makasih ya, Ma. You are the best. Sama, kamu juga anak yang baik. Oh. Love-nya mana love-nya? Love dong. Iya, ini kan mau peluk ya enggak apa-apa gua peluk dia. Luar biasa banget ya. Nah, itulah cintanya ibu sama anak itu tidak akan pernah terhalang apapun. Iya. Karena kasih ibu sama anaknya sepanjang masa. Betul.